إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم Al-Ayat Sadaqallah Al-Azim. Sidang jemaah Masjid Al-Baitul Ma'mur yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan yang barokah ini, di waktu yang sejenak ini, kita sedikit meluangkan waktu untuk taqarrub ilallah, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dalam komponen-komponen yang berupa salimul aqidah, sahihul ibadah, dan akhlakul karimah. Kita perkuat aqidah kita, kita perbanyak, kita perbaiki ibadah kita, ibadah sahihah, dan juga kemudian menjadi output yang menjadi jiwa-jiwa yang berakhlakul karimah. Karena jemaah sekalian, seluruh syariat Allah atau syariat Islam, ternyata ketika kita renungkan, kita kaji bersama secara lebih mendalam, ternyata di sana banyak mengandung substansi bahwa ajaran Islam ini pada akhirnya adalah menuju jiwa-jiwa takwa Allah. Karena hanya takwa Allah lah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Termasuk ibadah haji, ibadah kurban, serta ibadah-ibadah yang lain. Jadi awalnya memang secara syariah formal Allah memerintahkan panjenengan fasholli li rabbika wanhar. Disuruh sholat khususnya Idul Adha, lalu kemudian wanhar, disuruh beribadah kurban. Begitu juga haji kita. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji umrah kula jenengan pada akhirnya harus lillah. Bukankah selama ini kula jenengan sudah berniat mulai nabung dan sebagainya? Kenapa pakai lillah? Di sinilah makna betapa haji umrah seluruh prosesinya adalah menuju takwa Allah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ibadah kurban yang sudah panjenengan lakukan kemarin, mungkin juga masih ada beberapa waktu ke depan hari tasyrik, ini juga gambaran bukan sekedar wajibnya saja. Menurut Imam Al-Hanafi wajib, menurut Imam Syafi'i sunnah mu'akkadah bagi yang mampu berdasarkan hadis Rasulullah ya rohul khamsah man kana lahu sa'atun falam yudhahi falam yuqarribanna musallana. Orang yang memiliki kemampuan tapi tidak ada kemauan untuk menunaikan kurban, maka dilarang mendekati tempat sholatnya Rasulullah. Secara konotatif ini menunjukkan bahwa diragukan sebagai umatnya Rasulullah, atau diragukan Allah dan Rasulullah mengakui sebagai hambanya dan sebagai umatnya Rasulullah karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Ini secara formal syar'i jamaah sekalian. Tapi ternyata jauh lebih penting daripada itu, yakni harus kita ambil ibroh dari seluruh syariat ibadah termasuk ibadah kurban. Dari segi etimologi jamaah sekalian, kenapa di dalam Al-Quran disebut wanhar, ya, inhar, kemudian udhiyah, itu lima sumia ya, al-an'am, ya, jadi nama-nama binatang ternak yang digunakan untuk ibadah kurban disebut dengan udhiyah, sehingga sholat kita disebut Idul Adha, hari raya kurban. Tapi kenapa kemudian diambil alih dengan kata kurban, sementara kurban ini dari kata qoruba yaqrabu, yang artinya dekat atau mendekat. Inilah jamaah sekalian rahimahullah. Ternyata filosofi yang sangat luar biasa pembelajaran dari ibadah kurban jamaah. Yang pertama adalah
meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan berarti panjenengan kurang beribadah, tapi ibadah yang benar-benar berkualitas. Sampai dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu seorang rasul. Ya, sosok manusia pilihan, tuntunan kita, panutan kita, qudwah uswah kita. Lu ngapunten, Rasulullah itu berdoa setiap sholat. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bukankah Rasulullah ahli zikir, ahli syukur? Bukankah Rasulullah ahli ibadah? Tapi di situ wa husni ibadatik. Ibadah yang benar-benar sempurna, ibadah yang benar-benar baik dilaksanakan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban ini jamaah sekalian, pertama dan utama yang kita lakukan adalah semata-mata untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah setiap ibadah kita. Baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, ibadah ritual maupun ibadah sosial, sehingga akan terwujud pribadi-pribadi yang soleh ritual dan juga soleh sosial. Ini jamaah sekalian. Maka ketika memerintahkan syariat ya terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah dengan tegas wa idzibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa atammahun. Pertama memakai kalimat ibtala. Ibtala itu dari kata bala. Bala itu cobaan, ujian. Berarti perintah Allah yang diberikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tidak ubahnya adalah sebuah ujian, sebuah cobaan, penyaringan, filterisasi di dalam keimanan. Ini jamaah sekalian, sehingga tidak iman yang abal-abal, bukan iman yang karaten ya. Jadi iman yang benar-benar bisa dipertahankan, memiliki prinsip yang begitu tangguh, sehingga dia berhadapan dengan siapapun dan apapun, bahkan dengan raja sekalipun, kalau sudah melanggar tauhidullah, melanggar akidah, ya dia berantas itu, ya. Bahkan mengajak untuk menantang mereka berpikir jernih. Bagaimana seorang bikinan manusia, sebuah bikinan manusia, patung berhala disembah. Maka patung-patung di sisi Ka'bah dihancurkan sama beliau. Dan saat itu pula lah kemudian yang terbesar itu dikalungi kapak. Ini tantangan untuk berpikir, agar dengan berpikir itu menemukan jati diri, hakikat Tuhan itu prinsipnya yang seperti apa. Rumus ketuhanan di dalam Islam itu berbeda dengan rumus ketuhanan oleh mereka. Sehingga benar-benar tauhidullah adalah mengesahkan Allah yang tidak ada tandingan, tidak ada bandingan selain Allah. Ini jamaah sekalian. Sehingga ketika kita dipanggil Allah menunaikan ibadah haji pun labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Benar-benar panggilan yang menyatu, manunggal untuk menunaikan perintah Allah. Semohon dawuh sama Gusti Allah. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Maka di situ wa idhi bu'tala. Ya, cobaan, ya, ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ternyata di situ fa'atammahun jamaah sekalian. Fa'atamma bukan fa'amala. Bukan fa'fa'ala. Nabiullah Ibrahim ketika diperintahkan dengan berupa berbagai macam ujian itu ternyata tidak sekedar melaksanakan tapi menyempurnakan. Inilah yang selaras dengan doa Rasulullah, wa husni ibadatik, ibadah yang sebaik-baiknya, bukan sekedar sholat, bukan sekedar ibadah, bukan sekedar zakat puasa, tapi memang benar-benar puasa yang ibadah kita yang benar-benar ibadah yang sebaik-baiknya, sesempurna mungkin jemaah. Fa atammahun, kemudian Nabiullah Ibrahim menyempurnakannya. Ketika diperintah khitan, gak pakai cara bantah harus ini dan itu, di logika ini dan itu. Kenapa sholat harus sofnya lurus? Kita samina wa ta'na, jangan dibikin-bikin. Harus pakai jarak-jarak dan sebagainya. Kurban, ya sudah kita suruh menyembelih, sembelih saja. Li'ghraqiddam, tidak ada amal ibadah yang paling utama kecuali mengalirkan darah. Ya jangan kemudian di logika. Eman-eman sapi sakmono gede ini disembelih. Ya udah diternak aja. Semua berkembang biak. Ini logika yang ekonomi semata padahal ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, ini yang akan merusak tatanan dan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Dan itu harus kita tentang jemaah sekalian. Ya. Itu penodaan agama itu. Bahkan tidak mengakui bahwa Al-Qur'an sebagai firman Allah. Hanya sebatas sekolah Rasulullah fil Qur'an. Ini rusak semua ini, Pak. Siapapun dia, apapun siapapun backingnya, itu melanggar, itu penodaan agama jamaah sekalian. Maka fa'atammahun selaras dengan wa husni ibadati. Lah ibadah itu ya sebaik-baiknya. Jangan pokok ibadah.
Haji pokoknya haji, pulang membawa sandang, tulisan huruf H di sebelah depan namanya. Bukan sekedar itu saja jamaah sekalian. Bisa-bisa malah merusak iman kita, bahkan syirik yang tidak kita sadari. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Maka pertama dan utama, kenapa disebut qurba yaqrabu qurban? Agar kita semakin dekat dengan Allah dengan meningkatkan kualitas takwa Allah. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Maka disebut dengan qurban yang digandengi dengan ayat 37 di surah Al-Hajj. Layyana lallaha luhumha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Jadi ketika terkait dengan pelaksanaan prosesi kurban, memang ada satu hadis, ya, darah yang panjenengan sembelih dari ternak kurban panjenengan itu sebelum netes ke tanah itu sudah diterima Allah, wes ditampani sama Allah. Maksudnya apa? Begitu cepatnya Allah merespon ibadah panjenengan. Tapi ketika sudah berbicara masalah substansi dan filosofi ibadah kurban, ternyata yang diterima oleh Allah bukan darah dan daging kurban panjenengan, melainkan walakiyana luhut taqwa minkum. Sejauh mana dengan ibadah kurban itu kula jenengan bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Jangan hanya rutinitas semata, formalitas belaka. Bahkan waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya kurban. Tapi akhlaknya gitu-gitu aja. Sama tetangga gak akur. Sama orang lain, masya Allah, yang katanya terdepan di dalam toleransi, ternyata merusak tatanan persatuan dan kesatuan. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Maka di dalam kurban ini, Allah tidak akan menerima kecuali niat ikhlas panjenengan yang kemudian membawa, menghantarkan panjenengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Ini jamaah sekalian. Yang kedua, dari refleksi ibadah kurban jamaah sekalian, ternyata ibadah kurban itu memang boleh panjenengan dahar sendiri. Bahkan nuun sewu, misalnya panjenengan dalam satu keluarga ada 7 anggota keluarga, wis pokoke jenengan tumbas sapi siji, sampean beleh dhewe, sampean masak dhewe, sampean dahar-dahar dhewe sak keluarga. Itu pun ndak apa-apa. Tapi ternyata sunnahnya sebagian panjenengan konsumsi, sebagian untuk dibagi. Artinya apa? Setiap tatanan tuntunan syariat Islam selalu mengandung unsur dua dimensi, ada hablum minallah dan hablum minannas. Syahadat ada syahadat tauhid dan syahadat rasul, ya. Salat ada takbiratul ihram ditutup dengan salam. Tebarkan salam kanan kiri kita, sekitar kita, kedamaian, kesejahteraan, kemaslahatan. Bahkan Rasulullah dengan tegas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa mengambil ibadah ritualnya itu menjadi ibadah sosial. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Maka ibadah kurban yang kita lakukan sebaiknya dibagikan. Untuk apa? Memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Jadi ada yang kita bagi kepada orang lain, peduli kepada orang, saling toleransi, saling menyayangi, saling menghormati, tidak sok benar sendiri. Seperti itu jamaah sekalian rahimahullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semuanya itu hamba-hamba Allah, tapi dibingkai dalam persaudaraan. Jangan mentang-mentang kita paling banyak sendiri sholatnya, paling khusyuk ibadahnya, paling hebat bacaannya, paling tekun bahkan sampai hitam keningnya ketika tahajud di tengah malamnya, ya, tapi tidak selaras dengan kehidupan di masyarakatnya. Bukan berarti kemudian ibadah tidak penting. Salah juga kalau kula jenengan wis sing penting akhlakku apik gak sholat, ya sama saja. Oh, justru yang kita dahulukan itu Allah. Wa budawi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Utamakan akhiratmu, utamakan Allahmu, tapi juga jangan lupakan duniamu. Kita hidup berpolitik, kita hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Tentu kita perhatikan akhlak kita kepada mereka. Tapi utamakan sholat kita. Sholat yang kemudian, ibadah yang kemudian membawa kebaikan-kebaikan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Itulah jemaah sekalian rahimahullah.
Maka substansinya kurban mendekatkan diri bukan kepada Allah saja, tapi juga saling berdekatan kepada sesama hamba dan makhluk Allah, sehingga terciptalah bermuara kepada rahmatan lil alamin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita saling mencurahkan kasih sayang, saling menghormati, saling bersama-sama dengan sesama kita, Allah pun akan membersamai kita dengan rahmatnya. Seperti itu jamaah sekalian. Maka yang terakhir, ya, yang tidak kalah pentingnya dari ibadah kurban, kenapa harus menyembelih ternak? Kok tidak unggas? Bukan ayam, bukan bebek atau yang lain. Kok mampu kita hanya ayam misalnya? Lho kok ternak? Minimal kambing. Ngapunten, di dalam ayat yang lain disebutkan, ya kan? Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang tidak menggunakan, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Orang yang tidak mempergunakan akalnya untuk berpikir, matanya untuk melihat ayat-ayat Allah, telinganya untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Mereka itu ya tak ubahnya seperti binatang ternak. Kenapa seperti binatang ternak, tidak seperti ayam dan sebagainya? Loh, karena ternak ini lebih berbahaya, Bapak Ibu. Ya, coba apa aja dengan persani itu, yang namanya kambing itu. Loh, perutnya sudah kenyang itu selalu gayemi, Pak. Itulah tabiat manusia. Kalau tidak dibingkai, didasari dengan keimanan, kadang-kadang manusia itu tamak, rakus, bahkan tamaknya melebihi binatang. Ya, dan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya. Ini jamaah sekalian, maka disembelih sifat-sifat kebinatangan itu sembelih, hindarkan, jauhkan. Itu kotoran itu. Dari kotoran darah, isinya lambung binatang, buang semua. Akhlakul mazmumah yang tercela-tercela itu, kita bersihkan diri kita, tazkiyatun nafs menuju safwa nafsiyah, itu jamaah sekalian. Sehingga dengan disembelih ternak kurban itu, yang kotor-kotor dihilangkan. Ya, darah-darah kebinatangan di dalam diri kita, nafsu-nafsul bahaim ini, ya, kebinatangan, tomak, rakus, zolim, merasa benar sendiri, enggak memperhatikan orang lain, cenderung kepada tidak memakai syariat Allah, sakar pedewi, ya. Itu model-model binatang jamaah sekalian. Dan itu Allah yang menegaskan, jangan seperti mereka, jangan seperti binatang itu. Makanya disuruh menyembelih, jangan malah diternak. Ya, diternak itu tambah bahaya. Persis seperti binatang nanti jadinya. Eman-eman dibuat memperkaya diri dan sebagainya. Nggak perlu haji, nggak usah ke tanah suci. Tawaf ada sekitar Masjid Al-Baitul Makmur. Ini rusak semua aja mas kalian. Ini hadirin sekalian, maka hindarkan, hilangkan sifat-sifat kebinatangan di dalam kehidupan kita menuju hakikat substansi eksistensi kita sebagai manusia yang tidak main-main, dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya. Maka di situ disebutkan ahsan taqwim, ya. Walaqad karramna bani adam, kami Allah wis tak mulyakno manusia itu, ya, kurang apanya. Makanya jangan tercampur dengan sifat-sifat kebinatangan itu. Lah, setiap tahun sekali kulan jenengan diingatkan oleh Allah, sembelih ternak kurbanmu untuk supaya kalian tidak seperti binatang ternak yang memiliki sifat-sifat kebinatangan yang bahkan jauh lebih bahaya daripada binatang itu sendiri. Itulah jemaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan ibadah kurban yang panjenengan lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diterimanya amal ibadah kurban panjenengan, insya Allah, ya, akan bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kulo panjenengan, ya. Di samping itu juga indikasi-indikasi ketakwaan itu dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita, baik dalam bermasyarakat, di lingkungan kita, apalagi terhadap diri kita sendiri dan keluarga kita tentunya, ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, seperti itu. Dan yang terpenting lagi, jauhkan sifat-sifat tercela di dalam diri kita yang laksana binatang tersebut, untuk kemudian kita arahkan diri kita menuju ridha Allah dengan akhlakul karimah, dengan tazkiyatun nafsiyah kita, agar kita senantiasa mendapat ridha Allah. Barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiu al-alim.